Ini bukan salah Bapak. Ini adalah kecelakaan. Ini surat-suratnya, Pak. Apakah ini sudah semuanya? Saya turut prihatin atas kecelakaan ini, Pak Wayan. Bapak jangan putus asa. Masih ada harapan. Mari saya antar Bapak kembali ke rumah sakit. Terima kasih, Pak. Saya tidak apa-apa. Lebih baik saya berjalan sendiri ke rumah sakit. Dewi. Ada apa? Ayo kita pergi. Ayo kita pergi berlarian di pantai. Kita tidak jadi pergi, Dewi. Tapi mobil ini bermasalah. Kurasa regulatornya. Aku harus bawa mobil ini ke bengkel. Ini kan hari liburku. Dan aku pikir, bukannya ada beberapa hal yang aku bisa bantu kamu di rumah. Oh, apa ini Wayan yang baru? Maksudmu apa? Aku sudah tidak sabar lagi ingin menjadi ayah. Aku sering bermimpi tentang ayahku. Seandainya saja aku bisa lebih dekat dengannya, Sardar. Budi. Suatu hari kita akan pergi ke puncak Gunung Agung. Tahukah kau betapa indahnya tempat itu? Kau seperti merasa dekat dengan surga. Di mana ada cinta, kita tidak akan membutuhkan kata-kata lagi. Jangan, Dewi. Jangan. Pikirkan semua hal yang akan kita lakukan ketika... Aku merasa... Ketika menikung ke kanan, aku tidak melihatnya saat itu. Tapi, Dewi, aku bisa melihatnya sekarang. Seorang laki-laki sedang menutup tokonya di seberang kanan. Dan dia mau menyeberang jalan. Sayangku, kamu gak mungkin sadar. Aku baru mengerti sekarang. Laki-laki itu jatuh dan terpleset di depan mobil kita. Aku panik saat melihatnya jatuh ke depan aku. Aku berusaha berbelok ke kiri secepatnya. Tapi motor itu mendahului kita. Tapi, apa iya? Kamu hanya bisa belok ke kanan. Maka beloklah ke kanan. Tapi pohon itu loh, Dewi. Aku tidak bisa melihat pohon itu karena masih fokus sama sepeda motor itu.
Semuanya terjadi begitu cepat. Kamu berteriak. Wayan! Kurasa dimulai saat laki-laki itu terjatuh. Ada sesuatu di dalam diriku yang membuat aku berusaha melindungi Budi. Dan aku tidak tahu kapan itu berakhir. Jika seandainya saja aku bisa lebih lambat. Sesaat sebelum benturan, aku menolehkan wajahku ke kamu. Mungkin kurang dari satu detik, tapi aku gak akan bisa melupakan detik itu. Aku memandang wajahmu sepanjang hidupmu. Aku memandangmu sebagai seorang bayi, seorang anak, seorang pemuda, dan seorang ayah. Aku memandangmu saat bahagia dan di saat sedih, saat kau berhasil maupun di saat gagal. Aku memandangmu sebagai orang tua, dan kamu begitu indah di setiap tahap hidupmu. Dan di detik itu aku hidup bersamamu di setiap perjalanan hidupmu. Semuanya, wahai cintaku, semuanya terkandung dalam satu detik itu. Masih banyak yang harus kita bicarakan dan kita lakukan, Dewi. Kumohon, jangan pergi. Sekali Wayan, sakit sekali. Dan cinta adalah air dari kehidupan. Maka aku akan bersumpah, dia akan berlayar menuju tempatmu. Ada sesuatu di jalan itu loh. Laki-laki itu tersandung dan dia terpleset jatuh ke depan loh. Dia jatuh ke depan. Sayangku, aku harus pergi. Aku tidak bisa berbelok ke kiri. Seandainya motor itu benar-benar ada di sana. Seandainya dia benar-benar ada di sana. Minta maaf, Pak Wayan. Kami tidak dapat menolong istri Anda. Aku dengar Budi kita.